Sebagai seorang pelakon, Noor tak memilih watak. Kalau boleh, Noor ingin digelar sebagai pelakon yang versatile, serba boleh. Yang watak, kalau pelakon sebagai makcik ke, you know, orang tua, Noor akan pelakon. Sebab itu, watak yang mencabar. Dan Noor tak kira lah kalau pakai kain batik ke, kan, macam orang kampung, Noor akan lakonkan kalau watak dia sesuai dengan Kak Noor. Dengan Noor, sorry. Yang glamour, yang kelihatan cantik ataupun pakai pakaian mahal, bukan itu. Sampai ke bawah, yang watak yang miskin pun Noor akan lakonkan. Jadi siapa yang patut menentukan corak imej artis itu kepada Noor? Noor dah 25 tahun dalam bidang seni. Selama Noor mencubur diri sebagai seorang model, pelakon dan penyanyi, Noor yang menentukan imej Noor. Dari segi pakaian, makeup, percakapan, belajar sendiri. Sebab Noor ingin menjadi seorang profesional. Ini yang kurang ada sekarang ni. Disiplin itu amat penting bagi seorang untuk maju ke depan. Kita jangan hanya kejarkan glamour, tapi profesional. Noor. Sebab Noor ingin menjadi seorang profesional. Ini yang kurang ada sekarang ni. Disiplin itu amat penting bagi seorang untuk maju ke depan. Kita jangan hanya kejarkan glamour, tapi profession kita.